Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, kita akan lanjutkan Piala Dunia lagi. Oke guys, akhirnya Indonesia berhasil sampai ke 16 besarnya setelah bersusah payah melawan Mesir, Uruguay, dan juga Italia. Berada di grup neraka, grup H, yang lolos ke 16 besarnya ada Indonesia dan Italia. Oke, lawan kita selanjutnya adalah Brazil. Coba kita cek dulu di info kompetisinya. Fase gugur, Jerman melawan Kroasia, Prancis melawan Arab Saudi, Belanda melawan Argentina, Brazil melawan Indonesia, Inggris melawan Polandia, Korea Selatan melawan Meksiko, Spanyol melawan Iran, Italia melawan Norwegia. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian top skor. Ada si Haji Ken. House goal nih ya, Harry Kane. Spaso masih tertinggal jauh guys. Ya, kemudian di bagian assistnya ada si Brady dari Irlandia. Sangat sulit untuk Indonesia menjadi top skor dan assist. Oke guys, selanjutnya kita ke game plan dulu. Di sini Brazil menggunakan formasi 4-2-3-1 dan Indonesia menggunakan formasi 4-1-4-1. Waduh, Neymar sama Coutinho langsung dimainkan aja. Bakalan gila nih ya. Indonesia pasti kewalahan. Ya, yang terakhir seperti biasa, di sini gua pengen tunjukin lagi kalau benar-benar bermain di level legend, level paling asoy. Yeah. Oke, my friend, kalau begitu langsung saja kita ke kick off. Wait. Keganti lagi dong squadnya. Selalu harus di-load ulang. Kayak gini mulu ya. Tapi gua udah save, tenang aja. Are you ready, my friend? Let's go. Bakalan deg-degan nih guys. Indonesia harus wajib menang karena ini sistem gugur. Di fase grup aja kewalahan, apalagi yang ini melawan Brazil. Gua nggak tahu lagi guys. Semoga aja Indonesia beruntung. Ya, ini dia pemirsa, pertandingan di 16 besar Piala Dunia. Brazil melawan Indonesia di Estadio Beira Rio. Di sana terlihat kedua kapten, Thiago Silva dan Adam, akan mempertaruhkan hidup dan matinya untuk sebuah kemenangan tentunya. Ya, kedua tim sudah memasuki area pertarungan. Siapa yang kalah akan langsung pulang ke kampung halaman. Mustahil untuk Indonesia bisa menang dari Brazil, tapi timnas kita masih bisa berjuang. Oke, ini dia, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan dari Indonesia. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu kebangsaan dari Brazil. Seperti biasa, bersalaman dulu, tetap jujur sportivitas pada pertandingan kali ini. Dan ini dia skuad dan formasi yang digunakan oleh Brazil. Semua pemain berbintang ada di sini. Pastinya Brazil akan menunjukkan permainan terbaiknya. Kita akan lihat saja ya. Dan selanjutnya formasi dan skuad dari Indonesia. Semoga dengan racikan strategi seperti ini juga Indonesia bisa diberi keberuntungan untuk mengalahkan tim Samba. Oke pemirsa, dan ini dia kick off babak pertama akan segera kita mulai. Ya, ini dia bola diawali dari Brazil. Langsung coba bermain di area belakang, menyusun pola serangannya. Daniel Alves tarik ke belakang, Marquinhos. Indonesia coba tutup ruang operannya dan dia salah passing. Lemparan ke dalam, Indonesia. Sadil bagikan, cepat saja Adam, ucup.
Oke Botak, coba umpan ke depan. Bagus Kavi. Ya, bola didapatkan Brazil lagi. Neymar, berhati-hati Indonesia, pastikan ke depan. Coba memulai dari tengah Brazil. Awas, 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 awas. Ya ampun. Langsung bisa jebol saja gawang Indonesia dari kaki seorang Alan. Begitu cepat dan baiknya permainan dari Brazil untuk menghancurkan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat, berhasil lolos Alan dan boom, langsung tidak berkutik Andri Tanibung. Oke pemirsa, tertinggal satu angka Indonesia di menit-menit awal. Ya Evan Dimas Darmono, berikan ke atas Gavin Kwan, meminta bantuan. Maju Febri, terima ini. Oke, Febri, Febri coba tunggu juga Gavin Kwan. Nice, nice. Umpan crossing. Masih ada Febri. Coba berikan ke tengah. Ya, ya, ya Botak. Aduh, masih bisa dihentikan. Tembakan dari si Ucup. Ya, ya bagus Kavi. Coba menekan. Bayang-bayangi. Masih di area belakang. Ya, ya potong bola. Evan Dimas. Nice, kejar. Adam, mantap. Come on. Adam, 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 Adam. Ah! Ya, ya masih bisa. Come on, Kapten. Coba lewati. Nice, nice. Come on. Adam. Aduh, duh, duh, duh. Ya, ya, ya. Bagus Kavi. Go! Berhasil disempurnakan saja oleh Kribo. Menerima tepisan tembakan dari Adam. Coba kita lihat di replay ini. Adam dengan jeniusnya melewati 3 pemain Brazil. Tembakan sniper bisa ditepis. Tetapi tandukan si Kribo tidak bisa ditangkis. Sangat-sangat berbuah manis. Kita lihat sekali lagi. Adam tunjukkan kejeniusannya. Dan lakukan tembakan sniper yang masih bisa ditepis. Langsung terbang saja bagus Kavi dengan tandukannya. Nice. Oke pemirsa, skornya menjadi satu sama di babak yang pertama ini. Indonesia yakin bisa. Come on. Ya kita masuk lagi ke dalam pertandingan. Bola di Brazil. Menyusun taktik serang lagi. Ya, berikan bola Neymar. Ayo Cup, hentikan Neymar Cup. Ya elah. Gagal saja dan umpan crossing. Awas, nice. Hati-hati Indonesia. Rebut. Wow, wow. Hentikan, hentikan. Jangan biarkan. Oh my God. Tidak, tidak. Astaga. Sial, 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 sial. Langsung bisa dibalas saja oleh Brazil. Ucup sampai terheran-heran. Dengan apa yang terjadi ini, kita lihat di replay. Bagaimana pertahanan dari Indonesia dibuat kocar-kacir. Tembak bola Arthur masih bisa di-save oleh Andri Tani, tapi bisa dimaksimalkan Gabriel Jesus. Oke pemirsa, tertinggal kembali Indonesia satu angka. Bagus Kavi, tunjukkan ke atas Febri Haryadi. Minta bantuan ke Gavin, come on Gavin Kwan. Coba berduel dengan Neymar. Terganggu saja keseimbangan dari Gavin Kwan. Ya, lemparkan bola Casemiro. Ya, tarik ke belakang. Brazil coba susun rencana lagi mereka. Waspada Indonesia terhadap serangan gilanya. Ya, langsungkan ke depan. Awas, awas di bawah kosong Daniel Alves. Hentikan, hentikan dia. Berbahaya. No, 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 no. Untung saja mengarah ke sana. Gila, gila, gila. Setelah membobol dari tengah, mereka coba strategi dari samping. Untung saja tandukan dari Gabriel Jesus masih bisa diatasi. Ya Andri Tani, kita arahkan bolanya. Rezaldi, Hanusa, come on. Chip ball kepada Sadir Ramdhani. Passing pendek Adam, cepat saja. Bagus Kavi. Coba ke Evan Dimas. Sangat rapat sekali Brazil. Penjagaan yang baik. Oke, ada Febri. Berikan. Aduh, terlambat Febri. Oh, masih bisa diambil Indonesia. Ayo. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Come on. Ya, sepertinya terjadi pelanggaran. Kita lihat bagaimana Bagus Kavi. Coba didesak oleh Arthur. Dan tentunya menghasilkan free kick untuk Indonesia. Come on, Kapten Adam. Tunjukkan tembakan snipermu ya Adam. Adam, Adam. Goal! Goal, 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 goal. Ini dia, the sniper man. Luar biasa. Look at this. Hanya sang kapten yang bisa melakukan tembakan semacam ini. Skillnya sudah terasah di Liga Belanda dan Liga Italia. Genius dan kelas dunia. Ini dia, the sniper man. Nice sekali, my friend.
Oke pemirsa, bisa membalas saja Indonesia menjadikan skornya 2 sama di babak yang pertama ini. Ya, kita masuk lagi ke dalam pertandingan. Brazil passing mengarah ke Ucup. Come on Indonesia. Sepertinya Brazil mulai shock. Ya, tidak ada ruang. Tapi masih bisa Indonesia ya passingkan Febri. Langsung coba ke depan. Ah, dibuang jauh saja ya Brazil. Arthur di sana passing dan passing Brazil. Coba waspada lagi Indonesia, jangan lengah. Iya, aduh hampir saja ada memotong bola. Masih dilawan, fokus Indonesia. Awas, 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 awas. Ya ampun, ya ampun. Nyaris saja pemirsa, kita lihat di replay ini. Bagaimana Indonesia begitu beruntungnya. Tembakan dari seorang Gabriel Jesus masih tipis ke kiri gawang Indonesia. Tampak menyesal dia. Yandri Tani, coba kita arahkan bolanya. Come on, come on, Sadil, ada, Adam. Come on, Kapten, nice kill, ayo, aduh. Tidak berhasil lewati Adam ya Brazil. Menekan dan tutup ruang Indonesia. Oke, oke, nice. Bisa Indonesia, come on, lewati Adam. Mantap, Adam, Adam, Adam. Menunggu, bagus Kavi. Cari ruang tembak, aduh gagal. Sial sekali ya, Brazil lagi. Awas, awas Indonesia, jangan terpancing. Oke, dapat bola lagi. Come on, baju, bagus, Kavi. Ya ampun, kemana itu passingnya? Oke, oke, masih bisa Indonesia. Come on, bagus Kavi. Aduh, terlalu kuat Thiago Silva baginya. Ya Alan, berikan bola Coutinho. Terlihat tambahan waktu 2 menit. Kosong saja di sana, hati-hati, hati-hati. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Jangan biarkan, jangan biarkan, yes. Gila, 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 nyaris guys. Oh, Febri Haryadi cedera. Kita tarik keluar saja Febri, digantikan Lili Pali. Aduh, aduh, kerugian untuk Indonesia. Ya, berhati-hati lagi Timnas Garuda. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Aduh, aduh. Nyaris saja dan babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjut ke babak yang kedua. Let's go. Ya ini dia babak kedua di 16 besar Piala Dunia. Bola diawali dari Indonesia. Bagikan Rezaldi Hehanusa. Passing bola ada Sadil Ramdhani. Maju Dam. Ya ampun, kemana itu passingnya Sadil. Langsung gagal saja serangan awalan Indonesia ya. Brazil coba bermain pendek. Thiago Silva, berikan dia Casemiro. Coba merencanakan sesuatu. Potong bola, nice sekali botak. Terima ini, come on Stefano Lillipali. Pasikan Evan Dimas. Wow, wow, ambil, ambil, ambil. Ah, belum bisa. Ditangkap saja oleh Alisson. Ya, apakah yang dipikirkannya? Lemparkan jauh. Dapetin, gagal Ucup. Bola di Brazil, tutup ruangnya Indonesia. Mantap. Oke, ambil bola saja Gavin Kwan. Umpankan lambung ke Stefano Lillipali. Ya ampun, gagal dapetin lagi. Awas, awas, awas Indonesia. Baik sekalian Samuyama. Come on Indonesia, coba counter attack saja ya. Tujukan, bagus Gavi. Aduh, lagi-lagi Thiago Silva menjadi pengganggu. Ya Brazil, di tengah Neymar. It's not good, it's not good. Jangan biarkan Indonesia langsung ditembak. Wow, my God. Jangan. Ambil, ambil. Terselamatkan. Oke, Andri Tani, gulirkan bola kepada Adam. Passing pendek, coba ke depan saja Ucup. Ya, bisa dapat. Oke, aduh. Gagal lagi pemirsa ya. Oper demi operan lagi Brazil. Oke, tujukan Alan. Fokus, fokus Indonesia. Arthur, it's not good, it's not good. Konsentrasi, awas, 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 awas. Ya ampun. Gila, 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 gila. Neymar, tembakannya bisa di-save oleh Andri Tani. Kita lihat di replay ini. Lari Neymar terlalu cepat, lolos dari penjagaan. Untung saja Andri Tani sigap. Nice sekali my friend. Ya, tentunya corner kick untuk Brazil. Spaso Jevic menggantikan Bagus Kavi. Dan Sadil digantikan Egy Maulana. Ya, ini dia, hati-hati Indonesia. Awas, awas, awas. Nyaris saja, kejar bolanya. Kevin Kwan, apakah bisa? Sepertinya mustahil. Dan tentunya menghasilkan corner kick lagi untuk Brazil. Sangat-sangat berbahaya, tidak bisa ditebak. Kemanakah Neymar akan memberikan bolanya?
Ya, ya, ternyata langsung jauh. Awas Indonesia. Ambil, ambil, ambil Spasoya. Aduh, kenapa seperti itu Spaso? Padahal udah kotak ek dong. Ada-ada aja, guys. Ya umpankan lambung. Dapetin Indonesia. Oke, oke. Nice. Ya ada Egy di sana, come on. Egy, Egy. Ya, berikan dulu Evan Dimas. Come on, Evan. Tujukan saja ke bawah Lili Pali. Lili Pali, come on. Kosong di sana. Ya, 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 siap-siap. Umpan crossing. Aduh, duh, sangat sayang sekali. Ayo Indonesia ya dapat bola. Ucup. Come on, mainkan lagi Evan Dimas. Pasingkan ke Adam mencari rekan. Oke, gerak tipu Egy. Baik sekali ya, Egy. Egy. Coba tenang dulu. Giring bola lagi, Egy. Ya, ya, ya. Coba masuk ke dalam. Ah, masih bisa, Egy. Ya ampun. Gagal dan ada pergantian. Dani Alves ditarik keluar digantikan Danilo. Tampak emosi Dani Alves ketika dia diganti. Ya, tentunya goal kick untuk Brazil. Alisson umpankan langsung jauh ke tengah. Ya, ya, ya. Duel udara. Come on, Indonesia. Dapat lagi bolanya. Passing demi passing. Operkan lagi Adam. Come on, Dam. Lari, Dam. Mau, Dam. Wey! Apa-apaan itu? Apa-apaan itu? Dan tentunya kartu kuning. Sangat curang dan kasar Alan. Kita lihat di replay. Padahal ini bisa saja kartu merah. Karena dengan sengaja tackling dari belakang. Dan menghasilkan free kick yang sangat jauh. Come on, Botak. Tunjukkan magicmu. Semoga ini berhasil. Aduh, masih bisa di save dong. Wow, wow, wow. Spaso. Gol. Gol. Mustahil. Mustahil. Kemelut ini bisa terjadi. Sebuah keberuntungan untuk Indonesia. Kita lihat di replay. Tembakan si Botak tidak bisa ditangkap. Terjadi miskomunikasi. Spaso langsung mengeksekusi. Semua ini berawal dari magicnya si Botak. Tembakannya tidak bisa ditangkap dengan benar oleh Alisson. Terjadi kemelut dan mengarah ke Spaso Jeffy. Gol yang sangat mustahil untuk Indonesia. Tapi inilah dia sepak bola. Oke, langsung kunci kemenangannya dengan merubah strateginya menjadi super defensif. Ayo, ayo Indonesia, fokus bertahan saja. Come on, ya kejar Lili Pali. Waduh, terlalu cepat Neymar. Ya, Brazil menggebu-gebu ingin menyerang. Jangan biarkan. Ya ampun, ya ampun. Gila, gempuran dari Brazil. Kita lihat di replay ini. Tidak terima Indonesia lebih unggul dari mereka. Tembakan amarah seorang Neymar masih bisa di-save oleh Andri Tani. Luar biasa. Penampilannya sangat gemilang tentunya. Oke, corner kick untuk Brazil. Waspada Indonesia, fokus, fokus. Jangan biarkan, jangan biarkan, jangan biarkan. Nice. No. Hentikan. Mantap. Ya, Spaso, kejar Spaso. Ah, sepertinya mustahil. Bola masih di Brazil. Umpankan lambung. Hentikan itu semua Indonesia. No. Dapat. Yes. Ulur waktu saja Indonesia. Come on, Rezaldi. Kita coba buang-buang waktunya. Kunci kemenangan ini. Oke, berikan. Ya ampun, terlambat. Ambil. No. Wow. Gila. Sampai akrobatik dong Gabriel Jesus. Nih, bisa-bisanya Thiago Silva rebut bola lagi. Kembali lagi. Indonesia benar-benar sangat beruntung. Oke, Andri Tani. Kita coba arahkan bolanya pada Rezaldi. Ayo Indonesia, sedikit lagi kita berhasil. Jangan sampai Brazil mendapatkan bola ini. Passing demi passing, tarik ke belakang. Super defensif, kunci kemenangannya. Gavin Kwan, berikan dia Lili Pali. Oke, tertutup ruangnya Lili Pali. Nice, passing bola Evan Dimas. Tujukan ke Ucup ya, terlihat di sana tambahan waktunya 4 menit. Adam kepada Spaso. Ya, operkan bola. Egy. Maju, Dam. Terima ini. Ya ampun. Bisa diambil. Oke. Bola di Brazil. Umpankan lambung. Dapetin. Indonesia. Ambil. Nice. Dan Indonesia berhasil mengalahkan Brazil. Yes. Benar-benar sangat mustahil. Di luar perkiraan. Tapi inilah dia sepak bola ya. Tidak ada yang bisa menyangkanya.
Tuh lihat tim Brazil, penguasaan bolanya 52% dan shot on targetnya 12-7. Waduh guys, beruntung banget nih Indonesia. Brazil level legend, gila nggak tuh? Waduh guys, dramatis banget nih pertandingannya. Luar biasa ya Indonesia. Mantep dah. Oke, ini dia hasil pertandingannya. Jerman Kroasia 2-0, Prancis Arab Saudi 1-0, Belanda Argentina 3-2, Brazil Indonesia 2-3, Inggris Polandia 2-0, Korea Selatan Meksiko 3-0, Spanyol Iran 2-0, dan Itali Norwegia 2-1. Oke, my friend, itulah dia hasil skornya untuk pertandingan di 16 besar ini ya. Dan di turnamen draw-nya, Jerman akan melawan Prancis, Belanda akan melawan Indonesia, Inggris akan melawan Korea Selatan, dan Spanyol akan melawan Italia. Waduh, lawan Indonesia Belanda guys. Berarti dua mega bintang kita tersingkir ya, yaitu Messi sama Ronaldo. Hebat banget nih Belanda, bisa kalahin Argentina. Oke guys, sudah jelas lawan kita adalah Belanda. Padahal gua ngarepnya tadi bisa ketemu sama Messi, tapi malah tersingkir dong. Gagal tuh si Ucup ketemu sama pasangan emasnya waktu di Barcelona. Ngomong-ngomong, Belanda mempunyai pemain yang kuat nih. Banyak juga pemain bintangnya. Gila sih guys, gak mungkin nih untuk Indonesia bisa sampai ke perempat finalnya. Ujian yang berat melawan Brazil, dan selanjutnya makin berat lagi nih melawan Belanda. Kira-kira bisa menang gak guys? Pasti yakin aja lah ya, melawan sang penjajah Indonesia tempo dulu. Oke, my friend, inilah dia FIFA World Cup-nya. Sebelum itu gue pengen tunjukin lagi kalau ini benar-benar bermain di level legend, oke? Ya, my friend, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.